mudah-mudahan uang jajannya selalu diberi kesehatan serta umur yang panjang. Amin. Tuan dan Nyonya, istri saya datang kepada saya dengan tujuan nama. Saya akan membawakan sebuah ceramah yang bersifat umum. Kalau saya disitu ceramah, bagi saya tidak jadi soal, karena saya ini bukan seorang profesor, serta saya juga tidak memiliki satu gelar pun. Tapi meskipun begitu, saya selalu menulis tulisan-tulisan ilmiah. Ya, maksud saya tidak hanya tulisan ilmiah, tapi semua tulisan saya itu ilmiah. Dulu saya pernah membuat sebuah artikel panjang yang saya beri judul bahaya dari jenis perangkat. Semua anak-anak saya menyukainya, terutama pada bagian-bagian mengenai kutu-kutu tembok. Tapi setelah saya baca tulisan itu, saya sobek-sobekan tulisan itu. Ya sudah tentu, obat anti-kutu itu harus dibeli. Tidak hanya ditulis, sampai saya punya niat. Di dalamnya dibikin kutu. Kurang ajar, bukan? Baiklah, sama pada siang hari ini saya mengambil pokok masalah mengenai bahaya racun tembakau. Seperti yang Tuhan dan Nyonya lihat, saya sebenarnya merokok. Tapi karena yang meminta istri saya bahkan menyuruh, jadi apa boleh buat, saya harus mengikutinya. Baiklah, kita mulai saja tentang bahaya racun tembakau. Tembakau adalah bagi saya tidak jadi soal, tapi bagi hadirin, barangkali hadirin takut bahwa selama ini akan kering ilmiah. Ya, saya persilakan untuk tidak mendengarkan atau pulang saja ke rumah masing-masing. Tapi saya meminta terutama kepada para anggota kesehatan yang hadir di sini untuk menyaksikan, mendengarkan selama ini dengan penuh kesungguhan. Karena dalam selama saya ini pasti saudara-saudara mendapatkan keterangan yang berguna. Tembakau juga selain dapat berdampak buruk bagi kita, ternyata tembakau juga bisa digunakan dalam dunia kejahatan seperti misalnya saya memasukkan lalat di dalam botol yang berisikan tembakau ini. Saya yakin lalat itu akan mati karena sarafnya terganggu. Dan saya lupa, istri saya memiliki sekolah musik serta universitas tertulis. Sedangkan saya tidak dikaruniai satu sen pun, tidak sen pun. Tidak sen pun. Tapi ya, untuk apa motor-motor kena ada di rumah? Karena saya juga ikut mengurusi ibu bupati Kelir serta mengawasi para pembantu, membantu kupu-kupu, mengajak jalan-jalan anjing kesayangan saya, serta menangkap tikus-tikus di rumah. Tapi karena waktunya sempit, sebaiknya saya langsung ke pembahasan saja. Baik, mengenai Racun Tembakau. Saya juga lupa. Istri saya selain memiliki sekolah partikel, istri saya juga mempunyai sekolah musik. Ya, sekolah musik. Dan saya juga disuruh mengajar di sekolahnya. Tidak hanya sekolah musik, tapi mengajar tentang ilmu matematika, sastra, koremi, sejarah, dan seterusnya. Untuk guru les dan tanda menggambar, istri saya meminta bayaran ekstra. Padahal saya sendirilah guru les dan sadar menggambarnya. Ya, begitulah istri saya. Sekolah pun kami terletak pada Jalan 5 Anjing nomor 13. Barangkali itulah yang membuat saya siap. Saya tinggal di rumah nomor 13 dan rumah kami pun memiliki 13 jendela. Tapi untuk apa dibuka? Ya kan? Istri saya itu selalu berada di rumah setiap waktu. Dan orang-orang bisa menghubunginya kapanpun dan dalam pembicaraan apapun. Dan seperti tadi saya bilang, bahwa istri saya itu ngomel-ngomel. Pernah waktu dulu saya membeli tepung terigu dan mentega untuk saya bikin kue dadar dulu. Singkatnya begini, kue dadar dulunya sudah jadi. Lalu kemudian istri saya masuk ke dapur dan menyampaikan bahwa 3 di antara murid-muridnya tidak bisa makan kue dadar dulu lantaran sakit gendeng. Lalu kue dadar dulunya masih ada sisa. Lantas mau diapakan? Istri saya menyuruh saya menyimpannya di lemari. Tapi setelah istri saya berpikir mempertimbangkan, istri saya berkata, "Sudah, habiskan." saya tidak diberi makan satu hari pun. Lantaran saya ini selalu kabar. Istri saya bilang apa? Alah, percuma benar kaki setan alas. Begitu kata istri saya. Tapi saya sudah menyimpang dia. Baik, kita lanjutkan pembicaraan tentang bahaya racun tembakau. Walaupun saya yakin hadirin yang di sini lebih suka mendengarkan musik atau simfoni atau sebuah opera, ya sebuah opera. Dalam api perjuangan kita tidak boleh gentar. Saya lupa lagu itu dari lagu apa ya? Dari lagu apa ya? Yang ingin mendapatkan formulir sekolah musik istri saya, hadirin bisa mendapatkannya di salon atau dari saya langsung. Sebentar, saya berikan dulu formulirnya. Untuk satu lembar formulir ini, saya hargai Rp10.000. Barangkali hadirin ada yang mau? Ada yang mau? Murah loh, Rp10.000 loh. Ada yang mau? Ada yang mau? Oh, tidak ada yang mau. Nah, bagaimana kalau Rp5.000 untuk satu lembar formulir ini? Goceng, 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 goceng. Ada yang mau? Goceng, ada yang mau? Sebelah sini, ada yang mau? Rp5.000 dong. Tidak ada yang mau juga ya. Ada sekali. Saya ini sudah tua dan juga bodoh. Sekarang saya sedang berceramah dan kelihatannya diam. Padahal saya ini teriak setinggi langit atau lari ke dunia. Malahan tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya ini menangis. Dan saya berdiri di sini sebagai seorang ayah yang mempunyai 4 orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 13 semuanya. Jadi tidak ada alasan untuk saya tidak bahagia. Dan memang semestinya begitu. Saya juga tidak berani mengatakan bahwa saya tidak bahagia. Tapi kalau kalian ingin tahu, saya sudah bersama istri saya selama 33 3 tahun. Itu adalah tahun-tahun tersebut. Waktu saya berangkat baik, tapi ya dari segi usia seperti 1 detik kebahagiaan. Kalau boleh bergerak, persiapan dengan segalanya, persiapan. Istri saya belum datang kemari, jadi saya bisa bebas berbicara apapun. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa saya mempunyai 4 orang anak perempuan dan semuanya belum ada kawin. Mungkin karena anak-anak perempuan saya malu, atau mungkin juga karena para keluarganya tidak diberi kesempatan untuk melihat mereka. Tapi ini mengenai istri saya. Istri saya itu tidak suka membuat pesta. Dia tidak pernah mengundang siapapun untuk makan bersama. Tingkahnya judes, perempuan cacat. Tapi pada hari-hari ini, istri saya menggunakan gaun kuning. Lalu istri saya pergi ke rumah mereka, dan di sana makanannya enak-enak. Kalau kebetulan istri saya tidak ikut, saya bisa mabuk dengan segelas anggur. Dan ketika saya berada dalam posisi itu, saya merasakan bahagia sekaligus sedih yang tidak bisa saya gambarkan kepada hadirin. Saya kembali muda, dan seperti ada sesuatu yang membuat saya ingin berlari dan minggat. Kalau saudara-saudara tahu apa yang saya rasakan, saya ingin lari, ingin minggat, lari tanpa menengok ke belakang, lari minggat dari rumah yang bobrok ini yang menjadikan saya orang bobrok, orang edan. Minggat dari urusan dapur, dari urusan duit saudara-saudara saya, lari sampai di suatu tempat yang jauh sekali di padang, untuk menjulang berdiri seperti pohon, seperti tiang, seperti gembegik mengusir burung. Di bawah langit yang lebar, dan semalaman melihat bulan yang terang yang sunyi di atas kepala, lalu melupakan. Oh, betapa rindunya saya dengan kemampuan untuk tidak mengingat apapun, dan saya tidak sabar untuk melepas jaswa ini. Jaswa ini yang 33 tahun yang lalu saya kenakan dalam pernikahan saya, dan sekarang jaswa ini yang menemani saya setiap kali saya ceramah. Saya ini sudah tua, sengsara, belara, seperti jaswa itu. Saya pernah bekerja di sebuah universitas. Dan sekarang saya sudah tidak mau apa-apa lagi. Tidak mau apa-apa lagi. Kecuali istirahat. Oh, istirahat. Waduh, istri saya sudah dapat kembali. Aduh, gawat ini. Nanti kalau dikatakan istri saya, bilang saja bahwa penceramahnya sudah menjalankan tugasnya dengan sopan, dengan baik. Oke, tidak. Oke ya. Baiklah, tentang racun tembakau, bahwa tembakau mengandung racun yang sangat jahat. Jadi, hadirin semuanya untuk mengurangi atau menghapuskan kegiatan merokok. Dan mudah-mudahan dalam ceramah pada siang hari ini, hadirin mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Sekian. Iya. Kesabaran. Sudah ada agenda pada sore hari ini.